Oke, balik lagi bersama saya Agil Prayoga. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara jadi jedak-jeduk di Alik Motion lagi ya guys ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Seperti biasa, kita pilih icon plus yang ada di bawah ini. Nah, lalu kalian untuk aspek rasionya ini atau ukurannya, kalian pilih aja yang 16.29 ini guys. Lalu untuk latar belakangnya ini, biasanya kalian jika menggunakan Alik Motion baru, di sini kalian nanti latar belakangnya warna abu-abu seperti ini guys. Lalu kalian di sini ubah aja menjadi warna hitam guys. Lalu kita buat proyek. Oke, setelah itu kalian pilih icon plus yang ada di bawah, lalu kita pilih audio. Lalu kita pilih lihat semua. Di sini kita gulir aja ke bawah. Nah, setelah itu kalian masukkan aja lagunya. Nah, untuk lagunya saya sudah sediakan di deskripsi saya. Oke, di sini saya akan tandai beatnya. Untuk cara nandai beatnya, di sini kalian pilih aja icon plus yang ada di kanan tengah ini. Nah, untuk beatnya saya sudah sediakan di deskripsi saya guys untuk detik beatnya. Oke, di sini saya akan tandai beatnya aja terlebih dahulu. Oke, setelah kalian tandai beatnya, kalian lanjut ke bagian awal seperti ini guys. Lalu kita pilih icon plus. Nah, setelah itu kalian pilih gambar dan video. Nah, setelah itu kalian pilih lihat semua. Nah, setelah itu kalian masukkan aja video Free Fire kalian yang sudah kalian siapkan. Oke, setelah itu kalian tinggal potong-potong aja di bagian detik beatnya nih. Nah, caranya kalian geser ke kiri dikit seperti ini. Nah, lalu kalian pilih icon panah ini. Nah, setelah itu kalian pilih videonya, lalu kalian pilih icon split. Nah, di sini kalian pilih panah lagi. Nah, setelah itu kalian pilih icon videonya, lalu kalian pilih icon split ini. Nah, di sini tuh kalian cukup potong-potong aja di bagian beatnya. Di sini kalian bisa klik-klik ulang aja. Nah, di sini tinggal potong-potong aja, guys. Oke, di sini saya akan potong-potong aja terlebih dahulu ya, guys ya. Oke, setelah itu kalian lanjut ke bagian awal nih. Nah, di sini kalian pilih aja potongannya nih. Kan di sini ada potongan kecil ya, guys ya. Nah, setelah itu kalian pilih potongannya. Lalu kalian pilih efek di sini, kalian tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Nah, setelah itu untuk potongnya ini kalian ubah menjadi 2000, guys. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan tanda kuncinya nih. Lalu kalian geser ke kanan, kita ke tengah potongan seperti ini. Lalu kita pilih icon plus di sini, kalian ubah menjadi 1000 ya guys ya. Lalu kalian aktifkan aja mirrornya, lalu kalian geser ke kiri seperti ini. Lalu kalian atur kurvanya ke atas. Nah, setelah itu kalian geser ke kanan seperti ini, kalian atur kurvanya ke bawah. Lalu kalian keluar aja di sini, kalian tambahkan efek lagi yang namanya kalian bisa cari aja di move and transform, kalian cari aja ombang-ambing atau oscillate. Nah, lalu kalian pilih ombang-ambingnya. Nah, setelah itu kalian sudutnya ini kalian ubah menjadi 100. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri. Kalian pilih icon plus, kalian kurangkan sudutnya. Lalu kalian tahan geser ke kanan. Lalu kalian atur kurvanya. Untuk kurvanya kalian bisa atur aja ke atas seperti ini. Lalu kalian keluar. Untuk frekuensinya ini kalian biarkan. Lalu kalian pilih magnitude-nya. Lalu kalian magnitude-nya ini kalian fullkan, kalian ubah menjadi 300 lah ya. Nah, 359. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri. Lalu kalian pilih icon plus, kita kurangkan magnitude-nya. Lalu kalian tahan geser ke kanan. Lalu kalian atur aja kurvanya. Untuk kurvanya kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Nah, setelah itu kalian keluar aja. Di sini kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing lagi. Lalu kita pilih ombang-ambingnya. Setelah itu sudutnya ini kalian kurangkan menjadi 0,0. Lalu kalian pilih magnitude. Nah, setelah itu kalian ubah menjadi full seperti ini. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan geser ke kiri. Kalian pilih icon plus, kalian kurangkan aja magnitude-nya. Lalu kalian tahan geser ke kanan. Lalu kalian atur kurvanya. Untuk kurvanya kalian atur aja ke atas.
Nah, nanti kurang lebih jadinya akan seperti ini, guys. Nah, lalu kalian keluar, kalian di sini tambahkan efek. Kalian pergi ke move transform, kalian pilih ayun atau swing. Lalu kalian pilih ayun, di sini frekuensinya nih kalian kurangkan menjadi 1,50. Lalu untuk sudut satunya ini kalian ubah menjadi -6, guys. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan, geser ke kiri. Kalian pilih icon plus, di sini kalian ubah menjadi 0,0. Lalu kalian tahan, geser ke kanan. Lalu untuk kurvanya ini kalian biarkan aja. Lalu kalian pergi ke sudut 2, di sini kalian ubah menjadi 6, guys. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan, geser ke kiri. Kalian pilih icon plus, di sini kalian ubah menjadi 0,0. Lalu kalian tahan, geser ke kanan. Nah untuk sudut 2 juga ini kalian kurvanya kalian biarkan aja. Nah untuk tahapnya ini kalian ubah menjadi 1, guys. Nah 1 seperti ini ya, guys ya. Lalu kalian keluar di sini, kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Lalu kalian pilih paparan gamma, di sini kalian ubah exposure-nya menjadi 2,00. Lalu kalian pilih icon plus, kalian tahan, geser ke kiri. Kalian pilih icon plus, kalian ubah menjadi 0,0, guys. Nah, di sini kalian bisa letakkan di tengah potongan seperti ini, guys. Nah, lalu kalian keluar aja, di sini kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak nih. Lalu kalian pilih buram gerak, di sini kalian pilih icon plus, kalian tahan, geser ke kiri. Kalian ke tengah potongan agak seperti ini ya, guys ya. Nah, lalu kalian pilih icon plus, kalian kurangkan aja. Lalu kalian keluar. Nah setelah itu kalian di sini pilih efek, kalian pilih titik 3 yang ada di bawah, lalu kalian pilih salin efek. Nah lalu kalian pergi ke potongan selanjutnya, di sini kalian pilih efek, kalian pilih titik 3 yang ada di bawah, kalian pilih tempel efek. Nah di sini kalian cukup tempelkan aja efeknya, di sini saya akan tempelkan aja terlebih dahulu. Oke, setelah kalian ubah-ubah semua efeknya, kalian lanjut ke potongan pertama ya, guys ya. Nah, di sini kita pilih aja potongan pertama ini. Nah, di sini kalian tambahkan efek yang namanya pergeseran W, guys. Nah, di sini letaknya ada di warna dan cahaya, kalian gulir ke bawah. Nah, di sini nanti ada profilnya seperti pensil ini, kalian klik aja. Lalu kalian pilih efeknya, setelah itu kalian pilih icon plus, kalian tahan, geser ke kiri. Lalu kalian pilih icon plus, di sini kalian ubah menjadi 2x200. Lalu kalian tahan, geser ke kanan. Lalu kalian pilih titik 3 yang ini, yang ada di samping kotak sampah ya, guys ya. Lalu kalian pilih aja, lalu kalian pilih salin efek. Nah lalu kalian keluar, kalian pilih move and transform, kalian pilih ke bawahnya rotasi ini. Kalian pilih icon plus, kalian tahan, geser ke kanan. Lalu kalian pilih icon plus, di sini kalian ubah menjadi 1000 atau 900. Lalu kalian tahan, geser ke kiri. Nah setelah itu nanti jadinya akan seperti ini, guys. Nah setelah itu kalian lanjut ke potongan selanjutnya. Untuk potongan yang selanjutnya ini kalian lewati 1, lalu kalian lanjut ke potongan selanjutnya lagi. Di sini kalian pilih move and transform, kalian pilih rotasi. Di sini kalian ubah menjadi 25 ya, guys ya. Lalu kalian pilih bawahnya lagi, di sini kalian ubah menjadi 1400. Nah di sini kalian lanjut ke potongan selanjutnya lagi. Lalu kalian pilih move and transform, kalian pilih rotasi. Di sini kalian ubah menjadi -25. Lalu kita atur bawahnya lagi, di sini kalian ubah menjadi 1400. Lalu kalian lanjut ke potongan selanjutnya, di sini kalian pilih efek, kalian pilih titik 3, kalian pilih tempel efek. Nah, setelah itu kalian pilih move and transform, kalian pilih bawahnya rotasi, kalian pilih icon plus, kalian tahan, geser ke kanan. Lalu kalian pilih icon plus, di sini kalian ubah menjadi 1000 atau 900. Nah, lalu kalian tahan, geser ke kiri. Nah, setelah itu nanti di sini jadinya akan seperti ini ya, guys. Kita ulang. Nah, seperti ini, guys. Nah untuk efek-efek selanjutnya di sini kalian bisa lakukan ulang-ulang aja. Nah di sini kalian skip 1, di sini kalian buat efek miring dan miring, lalu kalian tempelkan efeknya dan ubah move and transformnya. Oke, di sini kalian cukup lakukan ulang-ulang aja sampai di akhir video, guys.
Oke, setelah itu kalian lanjut ke potongan pertama. Nah, di detik awal ini ya guys ya. Nah, di sini kalian pilih eye effect, lalu kalian di sini tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles. Lalu kalian aktifkan mirrornya, kalian keluar, kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Lalu kalian pergi ke move turn from, kalian pilih aja ombang-ambing. Lalu kalian pilih ombang-ambing, sudutnya ini kalian kurangkan. Nah, setelah itu kalian keluar, kalian pilih aja yang ada di atas atau samping pengaturan ini. Nah, lalu kalian pilih export. Nah, oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini guys, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.